Hai guys, balik lagi sama gue Risa Florendo. Jadi di video kali ini gue mau unboxing sekalian, kasih tips gimana caranya supaya kalian bisa dapetin Soko Box dari soko.id guys. Nih, jadi ini adalah Soko Box pertama gua yang gua dapetin. Kalian bisa lihat itu gede banget, super gede tuh, kalian bisa lihat tuh. Jadi sebelumnya gua udah pernah apply giveaway Soko Box itu dan gua nggak pernah menang guys, dan kali ini adalah pertama kalinya. Ini tuh sebenarnya udah kira-kira 2 minggu yang lalu gua dapet, tapi baru sempet gua unboxing sekarang guys. Buat kalian udah penasaran, tonton videonya dari awal sampai akhir, dan jangan lupa buat di like dulu video ini dan juga di subscribe channel gue ini, dan nyalain juga loncengnya supaya kalian bisa update terus video terbaru dari gue. Yuk kita langsung masuk ke videonya go. Ya seperti yang kalian lihat tadi, gua dapetin Soko Box dari soko.id. Jadi apa sih Soko Box itu buat kalian yang belum tahu? Jadi Soko Box itu adalah hadiah bagi para member Soko yang aktif mengikuti challenge-challenge dari aplikasi Soko tersebut guys. Jadi biasanya isi dari Soko Box ini berupa make up, skincare, body care, atau high care. Jadi all about beauty gitu loh guys. Terus gimana sih cara dapetin Soko Box? Nah jadi sebelum kalian bisa dapetin Soko Box, kalian harus punya akun dulu di Sosiola. Jadi kalian download dulu aplikasinya di Play Store Sosiola. Jadi kayak gini nih ikonnya. Kalian bisa download aja di Play Store. Kalian daftar dulu jadi member Soko, di situ ada. Nah, untuk kalian yang bingung bedanya Soko dan juga Sosiola. Jadi kalau Sosiola itu marketplace-nya, kalau Soko itu dia kayak platform untuk mereview produk-produk beauty yang kalian beli dari Sosiola maupun dari marketplace lain gitu. Jadi lebih ke kayak platform gitu. Kalian bisa post foto, kalian bisa post video, kalian bisa post review-review produk gitu. Jadi kalau kalian yang mau beli produk di Sosiola itu, nanti di bawahnya ada kayak review-review dari orang-orang yang udah cobain produk itu guys. Nah setelah itu kalian bikin akun aja di soko.id nya itu, terus kalian isi beauty profile. Beauty profile itu isinya kayak misalnya jenis kulit kalian, warna kulit kalian, terus jenis rambut, pokoknya biodata kalian yang tentang perbeautyan gitu. Jadi jenis rambut lurus atau keriting, jenis rambutnya kering ataupun kulit kalian kering, normal atau segala macam dan segala macamnya. Itu karena dibutuhkan nantinya untuk misalnya kalian mengikuti giveaway-giveaway yang produknya sesuai dengan kulit kalian ataupun review kalian yang nanti orang akan lihat, oh ini jenis orang ini jenis kulitnya apa. Nah itu ketahuan dari beauty profile kalian. Terus untuk kalian bisa menangin Soko Box-nya, kalian harus aktif di aplikasi soko.id itu. Jadi kalian bisa nge-review-review, nanti kalian akan dapat poin, dan poinnya itu juga bisa untuk diskon kalau kalian mau beli produk di Sosiola. Semakin banyak kalian nge-review, semakin banyak kalian bisa dapat poin juga. Dan di situ juga kalian bisa nge-share video-video atau link-link video di situ. Karena gue juga nge-share video YouTube gue di Sosiola itu. Mungkin di antara kalian ada yang berasal dari Sosiola, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terus guys, biasanya nih kalau kalian buka aplikasi, nanti gue akan kasih lihat di sini. Nah itu di atasnya tuh ada kayak notif gitu, ada gambar-gambar kalian akan join Soko member atau giveaway Soko Box. Nah di situ ada gambarnya dan ada isi-isi dari Soko Boxnya itu, produk-produk skincare yang akan dikasih ke kitanya gitu guys. Biasanya ada yang banyak, ada yang sedikit. Kalau kalian beruntung, kalian akan dapetin yang banyak, super banyak. Kalau kalian kurang beruntung, kalian akan dapetin yang cuman 2 produk gitu. Tapi menurut gua 2 produk itu juga udah lumayan karena kita dapetin gratis. Nah setelah itu kalian tinggal klik aja yang gambar giveaway di atas itu kayak gini. Terus di situ nanti akan muncul challenge-challenge yang harus kalian kerjakan. Biasanya kalau gua kemarin ini, pada saat gua menangin Soko Box kali ini karena pertama kalinya juga. Dan sebelumnya tuh gua udah sering banget ikutan tapi masih belum menang gitu. Jadi gua males sebenarnya ikutin. Nah tiba-tiba tuh ada kayak, kok banyak nih giveaway-nya gak selesai-selesai. Terus gue lihat waktunya tinggal 1 jam lagi dan gue apply guys. Jadi gue klik, terus ada challenge-challenge-nya. Nah challenge-nya itu waktu itu gue disuruh untuk memfollow
di Instagram brand-brand yang mensponsori giveaway itu, misalnya dari Wardah atau dari apa, gue harus follow Instagramnya dan gue follow juga. Terus setelah itu biasanya kalian akan disuruh untuk nge-review beberapa produk, beberapa nanti kalau kalian udah ngerjain challenge itu nanti akan ada checklist-checklistnya gitu. Kalau kalian udah semuanya menyelesaikan misi-misi yang ada di giveaway itu, kalian akan diberikan tuh kayak informasi gitu kalau kalian tinggal tunggu email aja. Nah, pada saat itu gua akan apply 1 jam sebelum berakhirnya giveaway itu ya. Ternyata 3 hari kemudian atau seminggu gitu, gua dapat email kayak gini, nanti gua akan taruh di sini emailnya, dan ternyata gua memenangkan giveaway itu, guys. Gua kaget juga sih, padahal gua nge-apply-nya tuh kayak yang enggak sengaja gitu karena gua lagi upload video YouTube gue ini ke aplikasi soko.id itu, dan gue lihat ada giveaway ini, kayak kok giveaway kayak nggak kelar-kelar, terus gue apply aja deh. Ternyata gue menang, guys, dari 200 orang atau 100 gitu, gue juga agak lupa sih ya. Dan gue salah satunya, guys. Gue dapet email ini dan di situ tuh kayak gue seakan-akan pesan di situ tapi dengan free gitu. Nanti gue akan kasih lihat juga. Jadi ada kayak laporan pengiriman barangnya. Jadi seakan-akan gue beli tapi dengan gratis. Nah, setelah produknya sampai di gue kayak harus konfirmasi gitu ke aplikasi sokonya itu, dan gue harus mereview produk-produk ini di aplikasi sokonya itu, guys. Tuh ya, tapi it's okay karena sebagai tanda terima kasih gue ya kan, jadi gue harus mereviewnya, guys. Oke, sekarang kayaknya gitu aja. Kalau kalian masih bingung nanti gimana caranya, gimana cara apply-nya, itu gampang kok, kalian tinggal ikutin aja instruksinya. Kalau untuk bikin akunnya kayak bikin-bikin akun IG aja gitu, sama kok kayak gitu. Nanti tinggal ikutin aja, kan bisa langsung daftar melalui email juga bisa di situ. Dan situ banyak banget juga beauty-beauty influencer gitu yang pakai aplikasi itu, guys, untuk nge-review-review produk-produk. Dah, kira-kira seperti itu. Kalau masih bingung kalian bisa tanya di kolom komentar. Dan sekarang gua akan langsung unboxing. Ini dia, guys, sungguh besar sekali. Tuh, kalian bisa lihat ada tulisannya ini, try it, love it, share it. Tuh. Terus juga di sini ada scan to review, ada barcode-nya. Kalau kalian malas buka, tinggal scan aja barcode-nya, nanti kalian akan diantarin langsung ke aplikasi. Dan sekarang gua akan unboxing satu per satu apa aja yang gua dapat dari produk ini, guys. Nah, untuk yang pertama, gue taruh sini aja ya boxnya, karena rempong, guys. Nih, untuk produk yang pertama gue dapet Wardah Lightening Serum Ampul. Ini harganya 60.000, isinya 30 mili, guys. Lumayan banget gak sih menurut kalian? Ini tuh fungsinya kayak brightening serum. Kebetulan serum gue itu udah mau habis dan gue dapetin ini. Jadi lumayan banget. Ini nanti juga akan gue review di channel YouTube gue ini. Kalian tungguin ya, tapi pastinya akan gue coba dulu gitu. Jadi gue hanya kasih lihat aja apa yang gue dapet dan gue tidak membahas terlalu banyak karena takut videonya itu panjang banget. Untuk yang kedua, gue dapet produk dari Benton. Nih, dari Benton. Ini tuh produk dari Korea, guys. Ini Benton Aloe BHA Skin Toner. Dan ini tuh gede, super gede. Ini 200 mili, guys, gila, lumayan banget. Kebetulan banget ini adalah toner exfoliating. Exfoliating toner maksud gue. Ini adalah exfoliating toner. Pas banget, guys, gue lagi cari toner exfoliating gitu. Jadi baru-baru ini gue baca artikel gitu, katanya kalau kita mau nge-exfoliasi wajah itu lebih baik dengan produk-produk skincare, jangan dengan yang mengandung scrub gitu. Maksudnya kayak scrub buat eksfoliasi gitu, karena itu dengan kasar gitu ya ke kulit wajah, jadi takutnya kulit wajah kita jadi iritasi. Karena kulit gua ini cenderung kering, jadi lebih baik kayaknya pakai yang kayak gini, BHA gini, exfoliating toner kayak gini. Dan ini juga pakainya jangan yang kayak setiap hari, jadi kayak seminggu sekali dulu. Dan kalau udah okay, kita tingkatin lagi seminggu dua kali. Karena gue kalau pakai produk yang ada untuk eksfoliasinya gitu, kulit gue agak sensitif juga, guys. Jadi suka kayak beruntusan gitu. Jadi gue harus
coba secara perlahan gitu loh guys. Nih, pas banget kan gue dapat ini. Oh my god, ini juga harganya mehong guys, 150.000. Nanti gue akan kasih totalannya di sini. Yang pertama tadi 60.000 dan yang kedua ini 150.000 guys. 200 ml exfoliating toner. Next, gue dapet Bioderma. Ini juga lumayan mahal guys. Ini Bioderma Hydra Bio Essence Lotion. Jadi dia essence gitu. Dan yang gue baca ini katanya bagus banget untuk kayak melembabkan wajah. Jadi dia kayak hydrating gitu, essence untuk menghidrasi kulit gue. Kebetulan banget karena kulit wajah gue kering. Terus ini tuh isinya 50 ml. Ini tuh harganya 60.000 gitu loh guys kalau kalian beli. Nanti gue akan kasih jumlahnya, coba kalian bayangkan. Dan ini nanti juga akan gue review di channel YouTube gue. Jadi kalian tungguin, karena gue harus coba satu persatu selama 1 minggu minimal, ataupun kalau sempat 2 minggu gue review. Jadi banyak banget sebenarnya produk-produk yang masih ngantri untuk gue review. Cuman kadang waktu ngedit gue yang agak kurang. Sombong amat. Oke, next produk yang keempat ini dapat serum lagi. Serum kedua. Ini adalah serum kedua yang gue dapat. Ini adalah LC Skin Radiant Supple Serum. Nah, ini tuh juga serumnya bagus untuk kayak mencerahkan ya. Ini ada niacinamide-nya. Bagus untuk mencerahkan, terus juga untuk kulit sensitif juga ini bagus guys. Ini harganya guys 215. Oh my god, sumpah mehong menurut gua ya. Untuk sekecil ini mungil begini 215, jika kecil-kecil cabai rawit guys, sungguh mehong. Isinya 20 ml. Sebenarnya gue udah lama sih pengen nyobain produk dari LC Skin. Kayaknya gue sering lihat dia warawiri gitu, penasaran. Tapi karena produknya agak mahal, jadi gue gak mencobanya gitu loh. Dan gue takut juga, biasanya gue produk-produk yang mahal gitu gak cocok di kulit gue yang murah ini guys. Lanjut next, untuk produk yang terakhir, produk yang kelima, ini adalah Roju Kiss Jeju Lotus Pink Kiss Bright Serum. Ini juga fungsinya untuk kayak brightening serum gitu. Dan ini kemasan sachet, ini juga dari Korea guys. Karena tulisannya, enggak sih Indonesia juga, tapi ini Korean serum, pokoknya dari Korea gitu. Dan ini tuh harganya kalau beli karena dia sasetan sekitar 17 ribuan gitu. Dan produk-produk ini yang gue dapat ini, kalian bisa dapetin juga di aplikasi Sosiola itu, kalian bisa beli di situ guys. Dan pastinya produk dari Sosiola itu original ya. Jadi kalau kalian pengen produk yang aman belinya, kalian bisa beli dari Sosiola itu. Jadi membantu juga sih sebenarnya aplikasi itu. Bukan karena gue dapat ya guys, tapi emang benar. Ini mungkin kira-kira semingguan kali abis, jadi ntar juga akan gue review gitu loh. Dah abis semuanya dan tinggal gue review juga nih. Boxnya ini kokoh, sumpah kokoh banget. Ini benar-benar reusable banget, jadi bisa kita pakai lagi buat naro-naro apa gitu kan, karena dia lumayan kokoh dan kuat guys. Jadi kayaknya semuanya ini akan berfungsi banget, dan semua ini adalah produk-produk yang sedang gua butuhkan guys. Tuh, 5 produk ini adalah produk yang sedang gua butuhkan. Katanya sih kalau kalian yang udah pernah dapetin Soko Box 2 kali itu nggak bakal bisa dapat lagi, tapi mungkin yang senior-senior yang udah lama gabung di Sosiola dan Soko ini, kayaknya dia udah ada yang dapat berkali-kali, gue pernah lihat. Dan kayaknya sekarang itu mungkin apa dibatasi atau gimana, karena kemarinan kan ada giveaway lagi dan gue ikutin juga. Ini khusus untuk yang belum pernah dapat gitu. Jadi gue gak bisa apply gitu guys. Atau karena ini belum gue selesaikan reviewnya, jadi gue gak bisa ikutin giveaway-nya lagi. Tapi gue gak tahu juga. Kalau kalian yang tahu, coba bisa tulis-tulis komen di bawah. Mungkin bisa membantu menginformasikan ke gue atau ke temen-temen yang lainnya. So guys, kayaknya itu aja. Jadi gue gak akan bahas panjang-panjang mengenai produknya, karena gue akan review satu persatu aja supaya lebih detail lagi. Karena gue ngomong itu selalu banyak tambah-tambahnya guys, jadi takutnya durasinya terlalu panjang, jadi kalian nanti bakal ngantuk gitu kan nontonnya. Dan total dari keseluruhan produk yang gua dapat 502.000. Oh my god, 502.000 guys.
skincare ini, kelima skincare ini totalnya 502.000 gua dapetin secara free. Benar-benar free, lumayan banget. Skincare-nya juga gede-gede. Itu bisa buat stok skincare gua berbulan-bulan ke depan, guys. Dan bisa buat stok review gua juga. Seneng banget. Sekarang tuh gue kayak seneng banget gitu kalau dapet skincare-skincare gitu. Jadi gue bisa mencoba skincare-skincare satu per satu. Oke, kayaknya udah kepanjangan itu malam, guys. Udah jam berapa ya? 10:30 dan gue sudah mulai ngantuk. Jadi kayaknya gue akhiri aja videonya. Buat kalian yang masih ada pertanyaan, bisa tulis-tulis di kolom komentar. Kalau kalian ada request video apa yang harus gue bikin, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Dan gue ucapin thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa tinggalin jejak like-nya dan di subscribe buat kalian yang belum. Jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan saat gue update video baru. Dan semoga video bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.